Bukit Pau nyele, Pak. Halo? Bukit Pau. Kancing, Bun. Oh, nggih. Nonton siang iki. Nang nek niki uripane gampil apa mboten? Gampil nggih, cuma masalahe asape banyak nggih. Oh, nggih. Kalih mangke cobi dicek oline nambah wingi, Pak nggih. Oline 3 liter. Tambah 3 liter. Oh, masyaallah. Nggih, nggih. Niki semawon ya. Nggih. Oke. Kalau wingi ngrasa kali kadi aku mau ngene. Nggih. Nggih. Anu male terus kocok male. Oh. Nggih, nggih. Oke, baik sahabat, yang di hadapan saya ini adalah diesel S11115 ya. Ini mempunyai kasus asapnya banyak. Nah, ini ada banyak faktor sih sebenarnya yang menyebabkan asap banyak. Baik. Ini sebelumnya juga sudah berasap banyak, tapi olinya itu tidak berkurang ya. Ini kemarin diganti ring shaker, tapi kok kenapa olinya berkurang? Baik, nanti akan coba kita ganti ring pistonnya dengan merek lain, mudah-mudahan sembuh. Kemudian yang kedua, nanti akan kita cek pompa solarnya ya, barangkali pada bagian pompa solarnya itu juga kadang bisa menyebabkan asap banyak karena kelebihan daripada solar ya, karena solarnya ada keluhan boros. Solarnya boros nggih, Pak nggih? Kalau wingi boros nggih. Oh, pun radi stabil nggih. Oke, baik sahabat. Kemarin ini memang nokselnya sudah diganti, jadi sudah lebih irit. Baik, akan kita bongkar ya. Adapun cara bongkarnya tentu tidak perlu saya sampaikan di sini karena di video-video sebelumnya sudah ada ya. Cara bongkar daripada diesel RRT24HP ini sekilas sebagai ilmu tambahan dan juga ilmu pengetahuan agar bisa menjadikan sebuah wawasan bagi yang lain. Baik, akan saya bongkar dulu sahabat. Baik sahabat diesel, ini insya Allah sudah oke ya, dimana ini mempunyai keluhan asapnya banyak ya. Ini disebabkan karena kualitas daripada ring shakernya tidak bagus ya. Nah, ini kita ganti dengan merek lain, ini alhamdulillah bisa kering. Jadi ketika hidup ini di sini kering ya. Bila mana sahabat habis servis kok dihidupkan tanpa knalpot ya, di sini masih basah, itu artinya ada dua kemungkinan. Pertama, bisa oli yang terbakar. Kemungkinan yang kedua adalah pembakaran tidak sempurna yang disebabkan oleh nozzle dan plungernya mungkin kurang sehat. Baik, alhamdulillah ini sudah mudah-mudahan sudah oke. Nanti knalpotnya ini akan kita pasang ya. Kemudian nanti akan coba lagi dan kita lihat ke atas di knalpotnya itu apakah masih berasap seperti yang tadi kita videokan pertama kali. Baik sahabat diesel, ini akan saya pasang. Kurang ageng Pak di nganu Pak, nek ngoten mboten kuat Pak.
Boten kuat ya, misalnya pas streman. Nggih. Oh. Ya ditambah Mas luwih gedhe ra apa-apa men gampang uripe engko nek wis urip agak cilik ke. Berarti dicopotin niki strenge, Pak. Cul. Boten cah suwe-suwe. Boten kados sawu, Pak. Beda. Boten kon normal niku. Nggih. Lha temutu kok. Iku enten bebane. Enten bebane nek ngebul ngeten normal boten apa-apa. Nggih. Lha kan temutu. Nggih.